tadi sudah ada 25 anggota. Hmm. Siapa aja yang bisa menjadi anggota ini? Dan caranya gimana? Oke, kalau dibilang siapa aja, kita tidak menutup kemungkinan background apapun, maksudnya laki-laki, perempuan, tua, muda, background pendidikan, apapun, agama dan sebagainya, kita tidak menutup kemungkinan gitu. Bagaimana caranya untuk mendaftar sebagai anggota Lari Sekilo? Itu bisa menghubungi kami melalui email di larisekilo@gmail.com larisekilo@gmail.com atau bisa juga follow Twitter kami @larisekilo ya. Jadi cukup menghubungi kepada ke admin Twitter atau kirim ke lewat email. Ada syaratnya nggak sih untuk bisa menjadi anggota Lari Sekilo ini? Enggak sih. Yang pasti kalau untuk sebagai jadi pelarinya, dia harus suka lari. Oh iya. Ya kan? Dan tentunya jadi syarat utama ya. Pasti. Gak mungkin gabung ke komunitas ini, tapi malah sukanya yang bukan lari. Atau malah tapi gak apa-apa juga. Oh, bisa juga. Kan yang bisa donasi juga melalui dengan uang gitu, ikut berkontribusi dengan kegiatan kami. Dengan cara lain ya. Mm-hmm. Nah, terus udah gitu, biasanya tuh lahir di mana sih komunitas ini? Komunitas ini lahirnya di Jakarta kah? Memang pusatnya di Jakarta. Atau gimana? Mm-hmm. Lahirnya memang di Jakarta ya. Apakah ada rencana untuk mengembangkannya ke kota-kota lain? Mulai sih, kemarin kebetulan teman kami ada yang di Palembang, jadi mulai juga spread the news ke Palembang. Ya, kami berharap ini akan meluas ke tiap provinsi, karena toh tujuan kami bagus. Berarti ingin membuka cabang juga nih istilahnya ya, ke provinsi di daerah Sumatera dan Kalimantan, dan tak hanya Jawa doang ya. Yeah. Oke, kalau gitu kita akan lanjutkan lagi. Oke. Jeda setelah ini kita akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana karena kita akan berbincang lebih lanjut tentang Run for Rohingya. Jadi tetaplah di Tempo Channel.